Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi para pelaku UMKM kulit di Garut yang dapat mempertahankan usahanya di tengah pandemi, terutama pada usaha kulit yang tak memutus hubungan kerja karyawannya. Dalam kunjungan ke perusahaan kulit nasional di Garut, Airlangga Hartarto juga menyalurkan kredit usaha rakyat kepada pelaku UMKM kulit agar dapat mengembangkan usahanya. Ada beberapa pengusaha UMKM tadi secara simbolis diberikan bantuan sebesar 500 juta dari Bank BNI, dan secara on the spot juga tadi ada tambahan sekitar 3 pengusaha UMKM yang omsetnya antara 500 sampai 300 juta per bulan, dan alhamdulillah mereka tidak dalam pandemi COVID mereka tidak mem-PHK karyawan, dan oleh karena itu tadi diberikan tambahan kredit. Ketua Umum Partai Golkar ini juga meminta pemerintah daerah mendorong UMKM di Garut agar bisa mengakses kredit usaha rakyat. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan.